Jadi kirab budaya hari ini adalah merupakan kelanjutan dari kirab budaya yang telah kita mulai pada tanggal 1 Juni 2022 yang lalu, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Kirab ini membawa tanah dan air dari seluruh Nusantara. Harapannya kita keluarga besar SRT menjadi salah satu komponen bangsa yang ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara ini, bahkan tidak hanya di Nusantara tapi dunia. Kita harapkan dunia ini menjadi aman, tentram, damai, sejahtera. Kehadiran beliau, Bapak Ketua DPD RI, yang beliau juga sekaligus warga Perguruan Tinggi Trate, tentunya dengan harapan menjadi motivasi dan semangat bagi keluarga besar Tinggi Trate, sehingga dapat lebih meningkatkan pengabdiannya pada masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli, mutlak harus kita sempurnakan agar kita tidak mengulang penyimpangan, praktek dan terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru, karena kita harus selalu belajar dari sejarah. Akhir kata, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Yang Maha Kuasa. Semoga para pendiri dan perintis persaudaraan setia hati Trate yang telah wafat mendahului kita diampuni segala dosa dan kesalahannya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya mengucapkan semboyan persaudaraan setia hati Trate. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati Trate tetap kekal, jaya abadi untuk selama-lamanya. Salam persaudaraan! Ketua DPD RI, Mahmud Matali, silakan.